Assalamualaikum, Pak Memen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk, Pak Memen. Kita mulai. Udah masuk saya tadi. Oh ya, itu videonya dibuka. Berdua ya, nggak ada, nggak bisa masuk. Assalamualaikum, Pak Adin. Waalaikumsalam, Rufatso. Ya, silakan, silakan masuk. Nggak masuk ya. Oke, apa kabarnya, Pak Nggak Adin? masuk. Alhamdulillah, baik Pak Ustadz. Alhamdulillah, baik Iya, deh. maaf terlambat. Oke, nggak apa-apa. Ini juga baru dibuka nih. Oh ya, Oke, terima baik. kasih. Kita mulai sambil nunggu Memen, nunggu Pak Memen lagi utak-atik videonya belum bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbu an yuqra al-Qur'an kama unzil. Wa qala aidon, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah pada yang kami hormati segenap pengurus KIM dimanapun berada yang insya Allah selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Amin. dipermudah segala urusannya, terutama misi dakwah yang dijalankan. Amin. Kepada Amin. Bapak Adin, Bapak Memen yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, terkhusus nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu luang. Kembali kita bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yakni tahsin tilawah Quran. Dan juga tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Assalamualaikum. keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Insya Allah kita dengan menjalankan istiqomahnya kita dalam menjalankan perintah-perintahnya, apa yang disyariatkan, insya Allah kita dapat mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Kita mulai seperti biasa membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Warzuqni fahma fahma waj'alni minas waj'alni solihin. solihin. Rabbi israhli Rabbi sadri israhli wa sadri wa yassirli yassirli amri amri wahlul 'uqdatam wahlul min uqdatam min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Amin.
Bapak Memen belum bisa masuk juga. Silahkan Pak Adin sambil berjalan ya, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Bacaannya sudah banyak perubahan, Pak Adin. Sudah banyak perubahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi Selain PR-nya berkat, masih banyak. ya, berkat usaha, berkat upayanya dalam perbaikan. Itulah tahsin tuh di situ. Tahsin tuh dalam upaya kita dalam kebaikan. Yang bertentang. Silakan Pak Memen, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Suratul Fatihah. Untuk Pak Adin sudah alhamdulillah walaupun ya terkesan ya memang harus butuh waktu walaupun terkesan masih sedikit memaksakan. Kalau bahasa ininya tuh belum masih agak kasar lah, belum belum terdengar halusnya. Cuman progresnya ke situ sudah cukup bagus gitu. Alhamdulillah. Untuk Pak Memen tadi masih terdengar agak tebal ya. Alhamnya masih agak terdengar tebal ya. Mungkin ya itu perlu kontrol, perlu fokus. Dan sedikit tawalut masih ada terdengar terkhusus di huruf H. Memang nggak begitu nampak, namun kalau kita jeli kita dengar ih, ihdinas. Ihdinas sedikit ya, sedikit sedikit tadi mungkin nanti Sedikit ya. insya Allah nanti kalau Ukhti Sarah kirim lagi share videonya lagi nanti bisa disimak gitu ya. Kadang-kadang takutnya saya juga salah gitu, takut salah dengar gitu ya. Nanti kalau insya Allah nanti ada dikirim nanti bisa didengar ulang gitu, bisa dikaji dikaji sendiri gitu. Itu untuk Suratul Fatihah ya. Pelan-pelan nanti sedikit-sedikit sudah ada arah perbaikan gitu. Lanjut ke sebentar. Kemarin kita sampai di latihan makhorijul huruf. Latihan makhorijul hurufnya di huruf dal ya, sampai dal ya. Iya. Sampai huruf dal. Oke. Okay. Saya pengen dengar lagi ya sedikit ya mudah-mudahan nggak banyak kesalahan jadi agak cepat nanti ya. Tapi kalau masih banyak kesalahan mau nggak mau kita ulang lagi gitu ya. Jadi pelan-pelan aja nggak harus sabar kita untuk menyelesaikan ini gitu ya. Dimulai dari huruf Hamzah Pak Adin silakan. Sebentar, Pak Ustaz. Baik-baik.
Pak Memen udah ada itunya bukunya halaman 44 di As-Syafi'i. Ya. Hamzah, Pak Memen silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن أني أقنع من المؤن ما أن أني Coba sebentar ya, saya ini lagi koreksi sedikit. A I U A U an, langsung an, jangan dilamakan di situ ya. U an ani a na. Jadi di sini apa namanya? Izhar ya, izhar halqi. Jadi jangan sampai u an, nah jangan ditahan di situ. U an setelah sempurna aja annya langsung pindah. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Nah, baru a yang terakhir itu mati wat dua harokat ya. A nya juga dua A harokat. i A u a u bentar an sebentar. ani A a na a min i u. Nah, di sini kalau di sini mat tobi'i. A i ya bukan mat tobi'i, mat badal ya, mat badal ya. A i u a. Nah, a i u a. U an a u an ani a naminal mu'ni ma i an ani a. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Silakan diulang Pak Adin. Pak Memen, maaf. A i u a u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Oke, bagus. Pak Adin, silakan. A i u a maaf. A i u a i u a u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Oke. Pak Memen di ba huruf ba silakan. Babi bu ab bu bang bani bab na minal Babnya mu'ni. bab yang pertama di kol-kolanya kurang sedikit, coba sekali lagi diulang. Babi bu ab bu bang bani bab na minal mubni mabi bam bani bam. Oke, lumayan ya. Pak Adin, silakan. Babi bu ab bu bam bani bab na minal mubni mabi bam bani ba. Oke, dilanjut lagi Pak Memen di huruf Ta. Tati tu at tu tu tan tani tat na minal mutni mati tan tani tan. Oke, lumayan ya. Jadi diperhatikan hamesnya ya, kurang terdengar ya. Diperhatikan hamesnya. Pak Adin, silakan. Ati tu at tu tan tani tatna minal mutni mati tan tanita. Oke. Terus di huruf sa. Sa toroful lisan bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas ya. Di antara yang pakai huruf S itu, sa ini yang paling halus, paling tipis. Silakan Pak Memen. Tasi su as su sang sani sasna minal musni masih sang sani sa. Oke. Saya kurang bisa jelas ini apakah
Karena terdengar suara aja, apakah betul di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas? Mohon maaf, saya kurang jelas sebetulnya ini. Nah, pokoknya intinya Iya, kalau saya seperti itu ya Pak Memen ya, karena emang karena giginya suaranya udah nggak ada. iya Kalau hampir kayak sama giginya udah soalnya. nggak ada. Soalnya hampir sama antara Cacangnya udah sa walau. dengan sa. Jadi saya dengarnya karena kita cuma lewat pendengaran aja ya. Yang paling jelas yang lewat lewat suara gitu yang paling jelas. Sa sa dengan sa. Sa dengan sa itu mestinya beda kedengarannya itu beda mestinya. Ya cuman nggak tahu Sih. kalau memang ada kendalanya di situ. Nah. Sa. Jadi saya Sa. untuk Sa. membedakan antara Sa. sa dengan Sa. sa Sa. itu lewat Sa. lewat suara ini kurang Sa. kurang 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 bisa gitu membedakannya gitu. Ya intinya saya seperti saya kasih apa dari makhrajnya yang kita pelajarin dari makhrajnya bahwa sa ini ujung lidah kita nongol sedikit digigit sedikit. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, jadi Iya. dari suaranya juga bisa kita dengar itu halus ya, tipis. Beda dengan sa, dengan sya, apalagi dengan sod. Itu beda jauh gitu. Oke, Coba tak ulang cukup. ya. Sa si Oh, boleh ulang, boleh, boleh, boleh. su as susan sani sasna minal musni masih san sani san. Oke, cukup dulu, Pak Adin, silakan. Asisu as susan sanisasna minal musni masih san sanisa. Oke, Pak Memen lagi di huruf Jim. Ya ji ju aj ju jang jani jatna minal mujni muji jang jani jang. Bisa diulang lagi, Pak Memen. Ada dua tuh yang kurang pas. Ya ji ju aj ju jang jani jatna minal mujni majijan janijan. Oke, lumayan bagus ya. Cuman di kol-kolahnya yang di awal-awal tadi perlu ditambah sedikit. Aj, jujan, apa juj, jaji, ju, aj, jujan, jani, jajena. Ya, jadi sedikit aja ditambah. Pak Adin dulu, Pak Adin. Jaji ju aja ju jani jajana minal mojani maji jani ja. Oke. Pak Memen di huruf H. Ha ha hi hu ah. Uhan hani hana minal muhni mahihan haniha. Hal itu bukan ikhfa ya, Pak Oh Memen ya. Iya. iya. Bukan Ya coba. ikhfa ya, ingat ya. Ya Nah, bisa. ini izhar halqi. Ahihu ah. Uhan hani hana minal muhni mahihan haniha. Ya, perlu ditipiskan lagi, ditekan lagi. Cuman lebih bagus yang ini nih dari bacaan suratul Fatihahnya tadi. Lebih bagus baca yang ini. Cuman ini pun sedikit lagi ditambahin, lebih dihaluskan, lebih ditipiskan lagi ya, bersihkan lagi suaranya. Ini huruf H ya untuk Pak Memen. Silakan Pak Adin. Tuhan hani hakna min Ahi. ahiu ah. Yo itu mau Ya. ahiu
ah huhan hani hakna minal mohni mahihan hani hak. Ya, ya sudah ada perubahan, cuman ya belum apa, belum is konsisten aja. Jadi begitu disukun halus, sudah tipis. Cuman ketika dia berharokat sedikit masih ada tebalnya gitu ya. Tapi udah ada Boleh saya perubahan. tanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Ketika mau melapaskan ha dan hi misalnya dan bu, itu posisi ancang-ancangnya itu ketika startnya lidah, tenggorokan gimana tuh Pak Ustadz kira-kira? Semuanya semuanya berasal dari tenggorokan dia, jadi nggak ada Oh, dari pengaruhnya dari lidah, nggak ada, karena dia memang bersumber di situ, makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan. Tinggal kita mengatur itu aja, posisinya mau di dhamma, mau di kasroh, atau mau di fathah, ditekan aja apa rongga tenggorokannya, ditekan anginnya lebih dihembuskan lagi. Memang memang ada kendalanya itu. Enak itu ketika disukun ya, ketika berharokat memang lebih beda dengan ketika disukun. Ha hi hau sama ha hi hau ah ha hi hau ah sama, tinggal kita kontrol aja, kontrol di tengah-tengah tenggorokannya, di makrotnya itu aja. Saya coba lagi ya Pak Ustaz. Boleh, boleh. Ha 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 hi hu ah hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Nah, ini lebih bagus nih. Bisa sebetulnya tinggal dikontrol di situ aja, semuanya di situ. Lebih bagus dari yang pertama tadi. Oke, sampai di huruf H. Sekarang kho, Pak Memen, kho. Ho hi hu ah hu hon hon hu hon hon ni ho na minal muhni mahi mahi han han mahi han hani ho. Kenapa kenapa jadi Mudah-mudahan mahifan? kalian dengan hal Ya. ho hi hu ah hu hon honi hoh na minal muhni mahi han mahi hon honi ho. Ya. Sudah ada arah ke kho ya, sudah hampir ke makhrajnya. Cuman saya tambahin lagi sedikit. Kalau dia kurang di makhrajnya, jadi ra samarnya itu antara kho, antara ha, antara ha itu. Jadi bisa pendengaran orang itu ini kho apa ha gitu kan. Itu aja. Cuman sudah ada siarannya. Tinggal ditambah lagi kho 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 khi khu akh ya. Gitu. Kho khi khu akh. Gitu. Pak Adin, silakan. Hohi hu ah hu hon honi hu hon honi hafna minal mohni mahi han honi ha. Ya. Jadi ini yang agak berat nih di kho ya. Di kho terdengar agak berat ya, di kho dari semua yang udah kita baca tadi kho. Kedua ta, ta itu ya itu pengaruhnya karena saya nggak bisa lihat langsung ya, cuman lewat suara aja. Bukan artinya nggak bagus atau ini kurang kejelasan buat sayanya yang kurang gitu. Apakah betul di makhrajnya ataukah ini. Jadi saya ngandelin pendengaran aja gitu. Antara jadi harus jeli-jelinya saya ini sa betul sa apa betul sa gitu, itu aja. Saya jadi kurang nangkep gitu, itu aja kalau di huruf sa ya. Tapi kalau di kho tadi memang ini yang agak berat nih dibanding dengan yang lain-lain yang sudah dicoba baca tadi. Gitu. Saya Ya, ulangi boleh Pak Ustaz? boleh, 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 boleh. Ho
Ohihu ah huhan oni hakna minal mohni mahihan soniha. Ya, ada sih, udah kedengaran ho-nya sudah ada sedikit. Gak apa-apa, nanti di ini aja. Jadi didengar Terus. lagi, didengar ulang yang video itu di huruf ho ya. Dengar ulang di huruf ho dan huruf ta. Ya semuanya sih, cuman yang agak yang saya dengar yang masih agak berat di sini. Ho, ta, ya, data dan juga ha itu masih sedikit lagi perlu diulang-ulang lagi. Ya. Kalau yang lain tadi ba hamzah khususnya ba dan hamzah itu nggak terlalu karena memang ya nggak terlalu ini maksudnya. Terus di terakhir di huruf dal Pak Memen silakan. Dadi duade dudan dani dade na minal mude ni madidan dani dan. Oke, lumayan bagus. Pak Adin, silakan. Dadi duade dudan dani dade na minal mudani madidan danida. Oke, cukup. Jadi yang sudah kita latih pertemuan-pertemuan kemarin, makanya saya ulang itu ada apakah ada perkembangan perubahan? Ya lumayan, sebetulnya lumayan ada. Waktu pertama ya masih agak kagok ya, terutama Pak Memen pas di ninya banyak panjangnya ini alhamdulillah tadi sudah hilang. Cuman hampir-hampir terjebak lagi ada, cuman nggak jadi gitu. Yang kemarin ya ninya jadi panjang. Ini tadi alhamdulillah Pak, udah ini, udah kontrol, udah bagus ya. Tinggal di makhorijulnya itu kho ya tadi ya. A itu perlu di ulang-ulang lagi, dilatih lagi. Baik, kita tambah satu ya, tambah satu huruf, huruf zal. Huruf zal. Kemarin kan dal ya, terakhir dal ini kita tambah huruf zal. Zal itu makhrajnya sama dengan huruf sa yang tadi ya. Sa, zo, vo, zo, sa, dan zal. Itu satu makhraj. Yaitu bertemunya ujung lidah ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, tiga huruf itu satu makhraj. Satu makhraj. Zo, zo, zal dan sa. Nah, itu tiga huruf itu agak ribet sebetulnya. Ini memang perlu capek-capek, kita harus bersusah payah lah gitu. Memang makhrajnya di situ. Dia di ujung lidah ya keluar sedikit ya, keluar sedikit digigit ujung-ujung gigi seri atas. Itu zal, zal, wo dan sa. Sa. Sa tadi udah kita coba sa tadi itu yang saya kurang jelas tadi. Jadi huruf Ustaz, Pak zal Ustaz, sebentar, Pak ya. Ustaz. Ya Itu ya. gigi seri yang atas ataukah yang bawah? Atas. Depan. Atas. Zal. Jadi Zal. kelihatan tuh di atas za za za. Jadi apa namanya Zal. nempel, nempel ke ujung gigi seri atas. Zal. Zal. Kurang lebih ya empat gigi seri atas lah. Za za vo Zal. vo ah Zal. itu. Zal. 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 Jadi yang Zal. mendekat yang apa menghampirin ya yang ini yang itu yang maju itu lidahnya naik ya nempel ke ujung gigi seri atas. Za 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 lidah yang maju ya nempel ke ujung-ujung gigi Suara seri nota. atas. Suara. Tuh huruf zal ya, zal hurufnya. Sifatnya, sifatnya yaitu jahar. Pertama jahar. Sifatnya jahar,
Terus jahar apa, Pak? Jahar Jelas. Jelas. jelas lantang ya. Atau jahar itu lawan hames ya, lawan hames itu artinya tertahannya angin atau napas ya, jadi nggak mengalir napasnya. Terus dia punya sifat lagi rokhawah. Rokhawah, rokhawah itu artinya mengalirnya Mengalir. mengalirnya suara ya, lawanan dari siddah. Jadi rokhawah punya sifat rokhawah, huruf zal. Terus lagi dia punya sifat istifal. Nah, istifal apa, Pak? Istifal menjauhkan Istifal pangkal lidah dari langit-langit. menghamparnya atau turunnya lidah kita di permukaan apa namanya mulut ya, rongga mulut ya. Kalau Ya, rongga mulut. rileks, jadi Oh lidah iya. kita itu dal az, jadi itu. Terus dia punya sifat lagi infitah, infitah. Oh, infital. Nah, Terbukanya. ini yang ada Berlangit celah dan ya. berita. Celah atau rongga Wah, ini di antara langit-langit dengan lidah ya, jadi nggak nempel, artinya nggak nempel gitu, jadi masih ada celah. Itu sifat yang keempat, kelima, keempat ya, istifal, infitah, dan ismat. Ismat ismat. itu tidak lancarnya suara ketika pelafalan huruf dari Berat. makrotnya berat ya, Makrotnya berat. mekar. Yes. Nah gitu, lawanan dari izlaq. Izlaq itu yang Islam. yang gampang, Islam. Enteng, ini enteng. ismat tuh ya. Jadi kalau kita ulang-ulang terus begini, insya Allah nanti makin lama makin nempel nempel, walaupun masih samar-samar udah ada bayangan gitu kan. Oh gitu. Baik, kita coba di huruf zal. Zal Zal, ya, zal, zal, zal. zal, zal, Zazi zal. zu az, zu za zani zazna minal muzni mazi za zani za. Sekali lagi. Zazi zu az, du za zani zazna minal muzni mazi za zani za. Oke. Pak Memen, silakan. Zazizu az zuzan zani zazna minal muzni mazizan zanida. Pak Memen, kembali lagi ni-nya ada matobi-nya. Satu. Yang kedua, rokhawahnya ditampakkan lagi. Ya. Boleh diulang? Ulang ya, Ustaz. Ya. Zazizu az zuzan zani dadna minal mudni mazizan zani dan. Sekali lagi, boleh. Zazizu az zuzan zani datna minal mutni mazidan danida. Di sini tadi ya, jadi agak kagok di ada nunnya ini agak kagok. Jadi seperti loncat kita baca dan rokhowahnya hilang. Coba sekali lagi saya ulang ya. Rokhowah itu ketika huruf disukunkan, jadi suara nggak terhenti, masih mengalir, masih jalan, walaupun nggak panjang-panjang Oh. banget. Jadi zazi Az. zazi zu az zu za Ah. zani zazna 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 minal Ya.
ni maziza zaniza. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Boleh diulang lagi. Zazizu az zuzan zanizaz na minal mutni Nah, begitu. mazizan Jadi begitu di mazizan. mud, jadi jangan mud nih, jadi nggak ada rokohnya di situ tadi. Mud, Coba mud, mud ni mud, ni, minal mud. mud, Nah, coba sekali lagi. minal mud, minal mud, ni, mud, mud, zazizu az, zuzan, zanizad, na, minal mud, ni, mazizan, zanizad. Oke, lumayan ya. Cuma sedikit lagi diperbaiki. Nanti boleh disimak lagi. Pak Adin. Zazizu az zuzan zanizasna minal mudni mazid mazidzan zanizah. Iya. Jadi semakin ke sini memang tingkat kesulitannya makin nambah. Sebetulnya yang nggak terlalu susah itu huruf-huruf yang dari bibir, ya itu yang nggak terlalu susah. Terus huruf halqi, halqi cuman bukan yang itu, bukan yang ghin. Kalau yang di ghin, di ha, di ain, di itu yang tengah dan atas memang udah agak agak ini juga tingkat kesulitannya juga ada. Yang paling itu hamzah dan ha domir dan huruf-huruf yang dari kedua bibir ya itu nggak terlalu ini terlalu sulit sebetulnya. Tapi kalau yang ini memang udah tingkat kesulitannya itu. Jadi Ya. antara rokhowah atau kolkolah ya tawalut kadang-kadang rancu. Ini kalau apa rokhowah apa tawalut dia nih atau hames jadinya gitu. Ya, di situ rawannya. Kita pengen bikin rokhowah, namun arahnya kok larinya seperti tawalut gitu kan? Seperti setengah memantul gitu. Iya. Atau kalau nggak tawalut, kok sedikit hames larinya. Soalnya beda, beda rokhowah, beda hames gitu kan? Beda tawalut gitu. Jadi arahnya itu belum belum begitu mantep gitu. Az, ya. Zazid. Az zu Az zani Az zaz zaz na minal muzni Mus maziza zaniza. Kak Adit boleh sekali lagi. Zadidu ad Zudan Zanidatna Inal Mutni Madid Zan Zanidat. Ah, Seperti sama itu. di sini, sama ya di sini Pak Adin dan Pak Memen tadi sama. Yang awal-awal ini masih ada lah sedikit terdengar rokhowah. Namun ketika minal mud, nah, minal mud, minal mud ni, mud ni, mud ni. Nah, itu seperti sidah dia tadi terdengarnya. Ketika di apa namanya bertemu dengan huruf berharokat domah ya muzni ya domah ketemunya domah ya, jadi terdengar malah di sini seperti sidah dia tadi terdengarnya ya. Kalau di huruf zai mungkin lebih gampang dia muz atau di sin mus mus nah lebih gampang kan namun ketika di karena kita mengembalikan ya kembalikan ke makhrajnya ini soal masalahnya kembalikan ke makhrajnya untuk menjalankan rokhowah menerapkan sifat rokhowahnya itu Jadi di dilepas ya Ustaz. ya Dilepas. Kayak misalnya misalnya tadi. Zazidu az terus az enggak dilepas dia masih az posisi di situ
posisi di lidah di ujung gigi seri tadi. Ya. Zazidu az zuzan zanizazna minal muzni mazizan zanizah. Oke, memang Maksudnya. coba di simak ulang lagi aja nanti di Makhorijul Huruf latihan itu, atau nanti kalau dikirim ya, insya Allah dikirim didengar ulang lagi ya di huruf ini. Memang huruf yang Sebetulnya ujung-ujung itu lidah, udah ya. beberapa kali kita tuh meng ini ya istilahnya mendengarkan bacaan-bacaan Ustaz. Nah, itu kita sudah tahu, tapi pas begitu kita yang nyobain maunya seperti itu merasa Iya. ah. Kan Oke. kayak di misalnya kayak tadi. Kalau misalnya berhenti itu misalnya az az Az. az az, nah itu kan kedengarannya kayak mantul gitu, Iya, padahal kita di rawannya. sini az 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 Az. Beda az. memantul, beda rokowah, beda hames, ya gitu. Cuma Iya kadang-kadang iya ya. Oke, nanti didengar ulang lagi aja ya Pak ya. ya baik. Untuk huruf zalnya. Jadi Iya, yang iya. udah Dan tahu, nanti udah kita tahu. coba-coba sambil denger, sambil coba. Soalnya ya itu tadi. Ya Nggak bisa apa yang nggak menurut bisa kita instan. benar itu yang belum tentu kedengaran Ustaz. Belum Apalagi belum nggak. dengan ya Pak kondisi Ustaz, di coba sini itu sekali yang lagi, kurang Pak. benar, malah jadi ngaco. Oke, saya coba sekali lagi. Zazidu az zuzan zanizazna minal muzni mazizan zanizah. Jadi ketika disukun-sukun baik dari dari harokat fathah, domah, ketika za-nya disukun, zalnya disukun, rokhawahnya ada gitu mengalir. Jadi Berarti nggak si langsung. lidah tuh nempel terus ya Pak Ustadz ketika Ya, az, melapaskan zal. ya, az, Jadi jangan dilepas ya. jangan dilepas, az, Iya. dan didorong terus, Az, didorong, az, pakai a, az, pakai gitu. az, 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 ya, az, az, id, az, uz, az, 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 id, az, uz, az, az, minal muzni, muzni, muz, muzni, muz, muz, muzni, muz, muzni. iz, az, iz, uz. Nah, seperti itu. Az, Oke. id, uz. Jadi nambah lagi nih PR-nya di ini lebih lebih dari kho ini, lebih dari kho. Ya, kho, zal, terus sa tadi ya. Ha itu tetap perlu, itu sekitar ya udah ada bersekian persen lah perlu berubahnya dibanding yang kemarin. Ya, sekitar 30-40% tuh udah berubah haknya udah lumayan. Tapi di kho ya, di kho ta zal, nah itu tuh, jadi ada tiga huruf ini zal ho ha ya, dan ta, nah, itu tadi. Oke, cukup dulu Pak ya untuk latihan makhorijul hurufnya, nanti habis di huruf zal aja. Kita lanjutkan yang kemarin sampai di An-Nisa Di ya, Mas. Ya. Anissa 65. 65 ya, baik. 66 atau 65. Sekarang 66. Sekarang Iya. 66 ya. Ntar minum dulu. Lihat terus minum jadi haus. Ya. Yeah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju sampai di aw yakhruju. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Nah, sampai di situ. Pak Adin, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Sekali lagi. Walau anna katabna 'alaihim alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Oke, sekali lagi saya coba ulang ya. Jadi di huruf qalqalahnya, dia qafnya, terus panjangnya mad jaiz mufasil ya. Perhatikan di situ qalqalah dan mad jaiznya. Terus di huruf kho ya. Huruf kho ini juga. Walau an Inna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Nah, begitu. Sekali lagi, Pak Adin, silakan. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Kofnya seperti terdengar apa ya? Aniqa, aniqa, Oh, aniqa, aniqa, aniqa. aniqa tulu, aniqa tulu, anfusakum awih ruju. Boleh sekali lagi, Pak Adin. Aniqa aniqa tulu anfusakum awih ruju. Oke, cukup ya. Jadi di situ tadi ya. Jadi hold off ya ketika di terus ini apa? Maaf tadi kelupaan. Anna innanya ini yang tadi agak kecepatan tadi matobi-nya. Bolehlah sekali lagi bonus lah, bonus. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Ya. Oke, Pak Memen. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Oke. Lanjut. Awiyakhruju mil diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Sekali lagi. Awiyakhruju mil diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Sampai di situ, Pak Adin. Aw ya
أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا، أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. Iya, Pak Mimin. Awih rujuk min diyarikum ma ma'alu illa qalilum minhum. Sekali lagi, Pak. Awih rujuk min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dihunya tadi kepanjangan fa'aluhu illa qalilum minhum. Oh, coba kita ulang lagi saja. Ya. Awir rujumin diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Malah banyak yang ini Pak agak-agak ini kacau sedikit. Coba diulang lagi. Awih ruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Diyarikum ma fa'aluhu illa, jadi illa, jadi jangan sampai illa kepanjangan terus kelamaan, itu idghom jadinya. Jadi jangan sampai Salah orang. illa, boleh. Awir rujumin diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Qalilum, jadi yang li-nya ini jangan terlalu panjang, tapi di lumnya itu apa namanya idghamnya, idgham birunnahnya. Qalilum minhum, kalau li-nya dua harokat sekali ayun aja. Qalilum minhum. Gitu. Awir ruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Oke, udah hampir ini ya, udah hampir pas. Nah, Pak Adin udah belum ya? Lupa nanti. Udah. Udah duluan Oke. ya. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum. Sekali lagi. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Pak Adin, silakan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Sekali lagi. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Oke, lumayan. Pak Memen, silakan. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum. Jadi hati-hati ya sudah hampir lagi khairul lahum. Jadi
khairal lahum. Jadi jangan sampai khairal lahum. Nah, jadi kalau Iya, ditahan karena di dia situ. tidak guna. Jadi kalau Oh iya, ditahan di situ, artinya langsung ya. ya ditekan aja seperti ada tasdid gitu. Ya, di situ yang rawan tadi ya di situ. Lakana khairul lahum. Khairol, khairol. Lakana khairul lahum. Naknya jangan panjang. Lakana khairol lahum. Ya, lakana khairul lahum. Ah, ya. Coba sekali lagi boleh. Walau annahum fa'alu ma Ulang lagi, ulang lagi, Pak. Ulang lagi, Pak. yu'adu. Ulang lagi, Pak. Kecepatan Pak Memen di situ kecepatan. Walau annahum coba. Walau annahum fa'alu ma yu'adu nabihi lakana khairul lahum. Sekali lagi santai dan dilihat gitu. Hati-hati. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum. Pak Adin, coba sekali lagi, Pak. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Ya, coba Pak Memen sekali lagi. Walau annahum fa'alu ma Fa'alu. yu'aduna. Jadi Pak Memen jangan fa'alu, fa'alu langsung gitu ya. Itu nggak ada ainnya, nggak ada mat. Jadi yang ada mat lu, lunya. Walau Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum. jadi lananya juga nambah, 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 nambah panjang ya. Nambah panjang walaupun nggak sampai Oh, dua jadi harokat. enggak, Malah coba bagusan yang lagi. awal tadi pertama. Kita coba lagi saja. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum. Ah, ini lebih bagus nih ya. Lakana khairul lahum. Boleh tuh, agak mending. Lanjut dulu. Lakana khairul lahum wa asyadda tasbita. Sekali lagi. Lakana khairul lahum wa asyadda tasbita. Pak Memen. Ya. 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 Lakana, lakana khairul lahum wa asyadda tasbita. Lakana khairul lahum wa ashadda tasbita. Ya. Jadi ini perlu sebentar ya, perlu diperhatikan. Wa asyad, wa asyadda Ya, tas. wa Nah, jadi ashadda. sya sya ya sya yang di tengah-tengah lidah ya bertemu langit-langit pertama terus tasnya itu tas. Nah, ini yang satu makhraj dengan zal tadi di ujung lidah bertemu Keras. gigi seri. Nah. Oh. Wa asyadda tas bita tas bita. Kalau yang pertama Coba kau. wa asyadda tas bita. Oke. Ya, Pak Coba kita ulang Adin. lagi saja. Pak Memen dulu ulang lagi boleh. Lakana khairul lahum wa ashadda tasbita. Lakana khairul lahum wa ashadda tasbita. Jadi wa asyadda tas, wa asyadda tas. Jangan sampai wa asyadda, jangan sampai kepanjangan lidahnya, nggak ada mat ya. Wa Coba sekali lagi. asyadda tasbita.
Wa Wa asyaddak asaddakas bita. Wa ah asaddakas bita. betul. Oke, Pak Adin. Lakana khair. Lakana khairan lahum wa asyadda tasbita. Ya, sekali lagi boleh. Lakana khairan lahum wa asyadda tasbita. Oke. Lanjut. Wa idzal la atainahum min ladunna ajran azima. Sekali lagi. Wa idzal la atainahum min ladunna ajaron azima, Pak Memen. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Banyak yang hilang. Ladunna ajaron azima. Terus di ini juga Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. ini Pak, wa idzal la'atainahum mil, ini langsung mil nun sukun bertemu lam, jadi jangan sampai di ikhfa. Kalau Pak itu tadi terdengarnya ikhfa mil ladun, nah gitu itu, terus yang lain-lainnya juga ya, coba boleh Gua tahu diulang. kan udah ya. Wa idal la atainahum min Naknya panjang, ladunna. panjang dua harokat. Wa idzal la atainahum min ladunna ajaron azima. Nah, versi santainya kurang lebih. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Iya, jadi ajaron jelas ya, izhar ajaron Ya. azima. Udah betul, udah betul. Pak Adin, silakan. Wa idzal la'at Wa idzallataynahum milladunna ajran adima. Sekali lagi, Pak. Wa idzallataynahum min ladunna ajran Panjang, adima. panjang, panjang. Ya, jadi naknya gunnah dulu, Kurang panjang. ya gunnah musadadah, terus naknya empat harokat lah, Majais. empat atau lima Iya, harokat. majais. Ya. Terus ajaron, aja, ya, kol-kolahnya disempurnakan lagi, ajaron, ajaron. Nah, itu jelas, ronnya jelas, nggak usah ditahan di situ. Ajaron azima. Oleh Pak Adin sekali lagi. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran adima. Oke, lanjut. Walahadainahum siratam mustaqimah. Pak Adin. Walahadainahum sir
ولهديناهم صراطا مستقيما. Ya. Jadi wala hadai, hadai ini ha domir ya. Jangan mentang-mentang kita latihan ha yang di tengah itu ke bawah lagi. Ini ha biasa ya. Wala hadainahum hum. Wala hadainahum sad ya. Sira siratom to to siratom mustaqima. Ini huruf-huruf yang tebal-tebal ya, istilah semua nih. Sad to terus qaf ya. Sira siratom mustaqima taqima. Boleh sekali lagi Pak Adin. Wala hadainahum siratam mustaqima. Oke, Pak Memen. Wala hadainahum siratam mustaqima. Oke, lanjut dulu. Wa may yuti'illaha war-rasula faulaika. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ. Sampai di situ, Pak Adin. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اسْتَغْفِرُونِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مَشَاءَ اللَّهُ. لَوَاتْ Ya. Yeah. Saya ulang ya Pak Ustaz. Boleh. Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulai. Sebentar ya, sebentar. Wa may idgham bila idgham bi gunna ya wa may yuti'illaha war rasul fa ulaik ik hamas ketika kaf dimatikan ik ya wa may ini jangan lupa maynya wa may yuti'illaha war rasul fa ulaik. Boleh diulang. Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika. La-nya yang di tengah-tengah itu agak panjang ya Pak Adin ya. Empat ya. Warrosula faula. Jadi jangan sampai warrosula. Ini enggak la-nya ini hati-hati. Memang dia Ya. kejebak di situ. Saya ulang ya Pak Ya. Ustaz. Ya, silakan. Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika. Oke. Ya, lumayan bagus, Pak Memen. Gantian. Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika. Ini banyak malah. La-nya, fa-nya juga. Terus di ha-nya tadi hilang. Coba diulang lagi, Pak. Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika. Wa may yuti'illaha war rasul faulaik. Sekali lagi Pak Memen. Wa may yati'illaha war rasula fa ulaika. Sekali lagi. Wa may yuti
إلا والرسول فأولئك Oke, lanjut. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Pak Adin. Paula ika ma Allah di Paula ika ma Allah zina an amallahu alaihim. Iya, Pak Memen. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Iya, لانجود. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين sampai di situ ya. Pak Adin, silakan. An an amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Sekali lagi. An amallahu alaihim minan nabiyyina was Wasit Ya, Pak Mimin. An'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Ya. Kurang itu ya, kurang itu ya. An an an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Iya. Lanjut. Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Pak Memen. والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين. Ini perlu diulang Kurang lagi. banyak ininya, cowoknya. Ya, coba diulang lagi. والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين. Jadi di sod, di dal itu ada tasdid semua ya Pak Mimin ya. Terus di de, Kan setelah kurang menurut saya. ya wasid diqina wasyuhada'i wassalihin. Wasiddiqina Di-nya, di wasyuhada. di-nya ada matobi'i. Jadi jangan nggak cepet-cepet di situ. Wasiddi
Wasiddiqina Oh, ya. wasyuhada'i wassolihin. Wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Iya. Matobi'inya juga jangan terlalu panjang, yang penting diayun aja. Wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Boleh sekali lagi. Wasiddiqina wassuhada'i wassolihin. Iya, jadi makhorijul hurufnya masih di ha itu ya. Iya. Solihin itu masalah makhorijul huruf ini, bukan masalah panjang pendek lagi. Wasolihin nih di situ aja ya. Hin, Itu hin, hin, itu bisa. Hin, ya. hin, Hi hi, ya hi. ha, hin, Ha. hin, 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 Jadi hin, masih hin, masih masih cenderung agak-agak tebal kalau saya dengar hin, itu. solihin, hi, 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 hi. Pak Adin, boleh Pak Adin dulu. Was 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 sedikit was sedikit was suhada was solihi was solihin. Ya, sekali lagi Pak, santai. Was وَالصُّحَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ Tadi yang ini bagus ya, dari wasyuhada, Iya. nah dari syaknya dan dalnya itu mat wajib ya, wasyuhada Iya. iwal salihin, panjangnya mat Lima wajibnya harus lima ya udah harus lima itu sama wajib. syaknya tadi 4 atau 5 harokat. Baik, saya ulang ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Wasiddiqina wassuhada'i wassolihin. Nah, lumayan bagus. Lanjut. Wa hasuna ulaika zafi wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Pak Adin. Wahasuna ula wahasuna ula ika wa rafiqa. Ah, saya ulang ya Pak Ustaz. Ya. Wahasuna ula ika rafiqa rafiqa. Ya. Sekali lagi. Wahasuna ulaika rafiqa. Oke, Pak Memen. Wahasuna ulaika rafiqa. Sekali lagi. Wahasuna ulaika rafi wa wahasuna ulaika rafi qa Wahasuna ula wahasuna ula ika rafiqo. wahasuna ulaika rafi qa.
agak kagum ya gitu. Wahasuna, wahasuna ula, Naknya wahasuna panjang ya. naknya nggak Wahasuna panjang. ula, wahasuna ula ika rofiqo. Naknya itu nggak panjang ya Pak Memen ya. Iya. Wahasuna ula, wahasuna ula, wahasuna ula ika rofiqo. Wahasuna ula ika rofiqo. Nah, itu pas tuh. Jadi yang pertama itu semuanya itu nggak ada mat ya. Terus U-nya juga nggak ada mat itu. Itu apa namanya? Tanda, itu ada tanda. Sol. Eh? Dua sol. Bukan. Di Tanda waw ini itu. itu. Aduh. Di Wow, waw tanda itu. tidak ada ini. Di waw itu ada tanda bulatan di atasnya. Iya. Oh, enggak Aduh. ada, Ustaz. Tempat saya Buka enggak ada. kamus dulu, Pak Ustadz. Ah, iya. Jadi U Iya. itu bukan U apa Bukan, jangan namanya, dulu. bukan U matobi'i, bukan atau mat badal, bukan U mat badal itu. Sipir, sipir. Kifir Sipir mustadir. mustadir. Iya, jadi itu nggak ngaruh sama sekali, nggak panjang baik Iya. wasol maupun wakof itu nggak ngaruh. Jadi kadang-kadang kita kejebak di Bagus. situ. Akhirnya dibaca panjang ya kejebak ya. Jadi wahasuna ulaika rofiqo. Nah, jadi cepat di situ. Wahasuna ulaika rofiqo. Nah, itu cepat di situ. Bahasuna ula ika rofiqo. Ah, betul. Jadi tadi itu naknya ke bawah panjang, roknya juga kadang ke bawah panjang. Jadi yang panjang itu la-nya jelas sama fi sama ko. Fi-nya dua harokat, ko-nya dua harokat. Ko-nya itu Bahasuna mat ula apa? ika. Pokoknya mat iwan. Bahasuna ula. Mat iwat ya. Oke, lanjut. Zalikal fat lu minallahi wa kafa billahi alima. Sekali lagi, zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Adin. Zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Oke, Pak Memen. Zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Diulang. Zalika al-fadlu min Astaga. Jeruk mantul ya. Lihat. Ya, terus terus. Zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Billahi ya, hi-nya enggak, cuman lahnya yang dua harokat. Hi-nya enggak ada dua harokat. Jadi billahi alima. Coba. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi ali. Oh, itu masih panjang ya, kayaknya ya. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Coba pelan-pelan, Pak, sekali lagi. Zalika lafadlu minallahi wa kafa billahi alima. Nah, ini agak lumayan ya. Memang agak-agak kagok kedengarannya sedikit-sedikit kagok gitu ya. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Zalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima.
Ya, billahnya jangan cepat-cepat juga di situ. Memang udah agak panjang, tapi agak-agak terlalu cepat. Billahi alima. Jadi Pak Memen kalau seperhatikan menghindari hi-nya panjang, kata Allahnya jadi ikutan pendek. Jadi Gitu. pendek. Iya, Oh. jadi gitu. Kalau saya perhatiin Diskon. ya mudah-mudahan nggak salah. Coba lagi. Mudah-mudahan nggak salah. Jadi kan tadi saya koreksi hi-nya dipanjangkan. Akhirnya dipendekin hi-nya, tapi Allahnya juga ikut pendek gitu. Jadi billah tetap lahnya tetap billahi alima billahi alima. Jadi jangan jadi jangan ikutan billahi alima. Jadi Enggak terlalu billahi mantap. alima. Jadi gitu. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ikut panjang lagi hi-nya, Pak. Malah ikut panjang lagi hi-nya. Oh, Iya. perasaan mau udah enggak. Coba tak Iya. ulang. Zalikal fadlu minallah, itu tawalut juga. Tawalut lagi. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Coba sekali lagi. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Oke, cukup lumayan ya. Nanti di ini lagi aja. Lanjut dulu. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu khidrakum fanfiru. Sampai di sini dulu ya, jangan panjang-panjang. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu khidrakum fanfiru. Pak Adin. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru. Oke, lumayan. Cuman ini memang tadi seperti yang kita bahas di latihan makoril hurufnya, memang itu nggak gampang ya. Yang penting di sini udah untuk sementara panjang pendeknya sudah pas. Ya. Ini kan di sini memang nggak bisa bohong. Ketemu ha, ketemu zal ya, ketemu zal terus lagi itu berapa kali ya zal ya. Khu, kho juga, amanu, khuzu, hid, khid, Ada hid. Nah dor. ini ya rokum fanfiru. Nah, yang penting tadi panjang pendeknya udah ketemu, tinggal di makhorijul huruf. Jangankan di apa baca setelah jadi ayatnya jadi surat, untuk kita latihan di huruf tertentu aja memang masih butuh waktu gitu, apalagi setelah masuk ke jadi ayat jadi surat gitu ya. Ini nanti pelan-pelan. Pak Memen dulu. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru. Lagi sampai mana? Ya, betul sampai di situ. Ya, Tep, betul. coba sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru. Ya. Nah, itu salah ya, pitch-nya nggak panjang. Ya. Jadi Fanfiru. sedikit apa namanya di ya-nya itu mat apa Pak? Mana? Yang Ini awal. majaid. Bukan. Ya. Ya, itu Oh iya, mad ini wajib majaidnya pertama. mutasil. Ya, mat wajib mutasil ya. Ya, mad badal. A-nya itu Mat mad badal. badal. Jadi ya itu jadi mengingatkan lagi nah yang kira-kira jarang-jarang kita
Karena ketemu satu gitu itu ya. ya. Jadi ini yang agak khudu hid hid hid. Jadi di sini ha ketemu zal hid. Kalau untuk makhorijul huruf ya, ini kita bicara makhorijul hurufnya sama sifatnya. Jadi khudu hid. Hid itu Hidu, hid, ketika hid, ditukusukunkan hid, hid, zal hid, itu ada sifat hid, rohowahnya. Terus setelah hid, ro-nya tebal atau tafkhim. hid, hid, Hid rokum, hid rokum fanfiru. Siap-siap nyembur-nyembur ludahnya. Ini kalau untuk latihan makhorijul huruf ini kan kadang-kadang bikin kita capek ludahnya nyembur-nyembur. Mulutnya menyon-menyon kalau udah ketemu yang begini. apa-apa, Sabar. biar nanti dikipasin, Pak Ustaz. Ya, ya. Al-Qurannya udah ngaji dikipasin, biar kering. Ya. Oke, untuk panjang pendeknya sudah ketemu, tinggal di makhorijul huruf, sifatul huruf. Nah, nanti kita lebih ini lagi makhorijul hurufnya latihan lagi. Lanjut dulu. Fa'firu subatin awi'firu jami'a. Fa'firu subatin awi'firu jami'a. Pak Adi. Fafiru subatin awinfiru jami'a zami jami'a. Ya. Saya ulang ya Pak Ustaz. Pak. Ya, silakan. Fafiru subatin. Fafiru subatin subatin awin firu jami'a. Ya, Pak Memen. Fafiru subatin awin firu jami'a. Sekali lagi. Fa'firu subatin awil firu jami'a. Jadi di ikhfa yang pertama Pak Memen fa'firu, jadi matobi'inya jangan terlalu panjang, dibagi ke ikhfa-nya sedikit. Fa'firu subatin awil firu jami'a. Coba. Fangfiru subatin awil firu jami'a. Oke. Lanjut. Wa inna minkum lamal wa inna minkum lamal la yubatti anna fa in asabatkum fa inna minkum lamal la yab lamal la yubatto lamal lubat. Aduh, ribet nih ya. Wa inna minkum lamal la yubatti anna fa in asabatkum. Pak Adin. Wa inna minkum lamal la yubatti anna fa in asabatkum. Ya, sekali lagi. Wa inna minkum lamal la yubatti anna fa in asabatkum. Oke, Pak Memen. Wa inna minkum lamman la yubatti anna fa in asabatkum. Dinaknya tadi kepanjangan Pak di
Bi anna fa'in asobatkum. Wa inna minkum laman layubaddi'anna fa'in asobatkum. Ya. Fa'in asobatkum musibatu qala qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Panjang ya. Ya, lumayan. Fa'in asobatkum musibah. Coba. Adin. Fa'in asobatkum musibah Luwila. sampai Kalau enggak di sini musibah aja. mulai. Ke sini. Fa in asabatkum musibatu qala qad an'ama Allah. Sampai di situ kata Allah. Pak Adin. Fa in asabatkum musibatu qala qad an qad an aduh masya Allah fa in asabatkum musibatu qala qad an amallah. Jadi yang qala la-nya ke agak-agak ke bawah panjang lagi itu qala qad an amallah sekali lagi. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allah. Ya. Hati-hati di asobatkum ke kakak itu hati-hati agak cenderung lari ke qaf dia ketika di dhammah. Kalau ka itu tipis ya, terus dia punya hames juga. Asobatkum kum kum. Jadi jangan ke bawah kayak qaf itu rawan. Udah panjang pendeknya udah ketemu, udah lumayan bagus ya. Tinggal di ini aja. Perlu latihan terus di iniin lagi Pak Horijulnya. Pak Memen silakan. Fa'in asobatkum musibatun qala qad an'ama Allah. Ya, qala qad an'ama Allah. Qad an'ama Allah. Oke, Fa'in lanjut. asobatkum musibatun qala qad an'ama Allah. Kumnya tadi kecepatan Pak yang terakhir ini. Coba fa'in asobat kum. Coba ulang. Fa'in asobatkum musibatun qol. Fa'in asobatkum Asonya panjang musibatun. dua. Asonya pak dua harokat. Fa'in asobatkum musibatun qol qad an'ama Allah. Oke, lanjut dulu. Qala qad an'amallahu 'alayya id lam akum ma'ahum syahida. Qala qad an'amallahu 'alayya id lam akum ma'ahum syahida. Pak Adin. Oh,
Laqad an'ama Allahu 'alayya id lam akum ma'akum sahida. Oke, Pak Memen. Qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akum ma'ahum sahida. Oke. Lumayan, cuman sedikit ya di sini ma'ahum, ma'ahum syahida. Ini kadang-kadang ya, nggak selalu. Ketika di ma'ahum ini sering ditahan. Hati-hati jangan ditahan. Karena ini bukan apa namanya, bukan idgham, cuman sukun aja. Ya, jadi izhar syafawi. Harus Cuman jangan juga kayak loncat ya, disempurnakan aja ma'ahum syahida, ma'ahum syahida, jangan sampai ma'ahum syahida, jangan kelamaan gitu maksudnya. oh iya, karena Hati-hati idharnya. aja, hati-hati aja, kadang-kadang agak cenderung ke situ, agak agak sering agak ketahan, walaupun nggak terlalu lama, nggak sampai dua harokat, sering ketahan gitu ketika mim Lam mati. akum ma'akum syahida. Ya, lanjut dulu. Ma'akum. Wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulan. Wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulan. Sampai di situ ya. La yaqulan, Pak Adin. Walain asobak walain ya Allah walain asobakum fatlum minallahi la yaqulan. Ya, Pak Memen. Walain asabakum fadlum minallahi layakulan. Ya. La yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Tanggung ya. La yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani. Ya laitani, sampai di situ, Pak Adin. Dari ke alam ya Pak Layaku, Ustaz. layakulan. Lah ya. Oh ya. Layakulannaka alam takum bainakum wa ya. Layakulannaka alam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani. Oke, bagus, lumayan. Pak Memen. Layakulannaka an layakulannaka alam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani. Sekali lagi, Pak. Layakulannaka alam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani. Kaknya nggak panjang, terus diulang lagi. Ka'alam ini idghom bila gunnah, jadi nggak usah dilamain Ya di kan langsung. situ.
Maksudnya nggak, jangan sampai terdengar seperti dong biunah gitu, nggak ada Kembali kan unah. langsung akal. Coba saya ulang lagi. Layakul, Layak ulang. layakulan. Layaku. 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 Dan. Kan ini bukan ini matobi. Yang mana? Ku. Oh ya, oh ya. Layakulan. Matobi'i, benar. Layakulana, layakulanaka alam takum bainakum wa bainahum mawaddatuy. Oh, ada sinyal kayak Pak Ustadz. Sinyal ya. Gangguan. Pak Memen kayaknya gangguan sinyal. Gangguan deh. Iya. Seperti ada tasjid tadi, Pak Iya. Memen. Ya, yang terakhir seperti ada layakul, ya layakul itu jadi keluar. Keluar dia. Di videonya aja masih ada, tapi videonya terganggu. Ini hilang. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu nanti sambil Iya. jalan. Layakulan naka alam takum bainakum wa bainahu mawaddatui ya laitani. Boleh ulang, Pak. Layak layakulannaka alam yakum bainakum Takum, wa takum, oh takum. iya oh iya takum oh iya maaf layakulannaka alam takum bainakum wa bainaku mawaddatu ya laitani. Oke, Pak Memen udah dengar, bisa dengar? Pak Tadi Memen, mati soalnya. ayo Pak. Gak denger. Ya silakan, Ya, silakan saya diulang. denger. Iya, Iya. masih itu tadi. Layaku bulan layaku layaku bulan naka alam takum bainakum wa bainahum mawaddatu ya laitani. Oke, bagus ini. Lanjut. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan 'azima. Sekali lagi. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Pak Adin. Ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan adhima. Sekali lagi. Ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza Nggak panjang. Ya. Saya ulang ya Pak Ustadz. Yeah. Ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan adhima. Sebentar ya. Ini memang sebelumnya kita bermasalah di zai
dan Jim ya. Jim dan Zai itu beda makhraj jauh ya. Ya. Jadi mau coba kita ulang pelan-pelan. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Ya laitani Ya. kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Hilang, Ustaz. Silakan. Hah? Hilang suaranya. Oh, hilang. Nah, Ada sekarang tadi ada. di Cirebon ada. Ada. Coba Pak Adin ulang lagi. Ya. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan Memang. azima. Ya. Coba diperjelas lagi, Pak. Fauzan azima. Fa'afuza fauzan azima. Azi, zo, itu zo, ya, za. Fauzan fa'afuza fa'ujan adima. Ya itu di situ ya sedikit ya. Afu fa afu za fauzan azima azima fa afu za fauzan azima. Coba di situ aja. Fa'afuza pauzan adima. Ya, jadi kalau panjang pendeknya sudah masuk ya. Di makhorijul ya sama sifat biasa zo za zo dan za ingat fa fa itu f ya di situ itu F, aja F, fau, fa fau, fa jadi fauzan, fa afu fa fauzan. afu eh. Fa afu za fauzan azima nah, di situ sedikit ya Pak Memen. Sebentar ya Pak Ustaz, saya coba Ya, sekali. ya, ya. Fa'afuza fauzan azima. Ya, jadi yang agak beratnya lagi itu vo, malah lebih berat Ya, vo-nya yeah. daripada zainya. Jadi, namun zainya juga perlu lebih konsisten lagi. Kadang-kadang pas di apa namanya latihan khusus huruf satu huruf itu bisa, cuman kadang-kadang ketika Ya, yeah. Jadi surat lagi Ketika dibaca disambung, bersambung ya. dengan yang lain kadang-kadang ya seperti jim kadang-kadang masih ada gitu ya. Itu aja perhatian di situ karena untuk itu kan untuk makhorijul kembali lagi kita nggak bisa instan gitu ya. Perlu perhatian dan latihan. Pak Memen silakan. Fa'afu jafaujan azima. Ya Nah, laitani. ini Wah, dari ya Fa'afu laitani. Wah, dari ya laitani. ya Dari ya lai laitani. lani Ya. Ya. Oh. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuja fawjan azimah. Nah, tadi seperti yang kita bahas sama Pak Adin itu zai Pak Memen ya. Zai fa'afu za fauzan azima. Baik. Gitu ya. Terus apa namanya? Kuntu ma'ahum. Kuntu ma'ahum. Coba diulang lagi. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuja fawjan 'azima. Kalau saya dengar masih jan jan paujan masih ya masih ya fauzan Fawjan. faafu za 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 zizu az za Fa'afu zizu
Paham. Pa'afu ja fa pa'afu ja faujan aziman. Kayaknya kemarin-kemarin Pak Memen lancar di Zai ya. Apa saya lupa ya? Zai lebih Dikit dikit lancar. wah dikit Zai, Zai. fa'afu ja faujan ja ja Za, za. fa'afu ja faujan azima. Ya, Jim itu Jim, Mbak. Kalau Fauzan itu Jim. Tapi kalau Fauzan itu baru Zai. Za za pau Za, za za. za za Za, za. jan Fauzan. Fa'afu pa za pa Fauzan. pa afu za pau jan azima, bukan jan Ya. pak, za za Ya, ininya di ya. Coba lagi, coba. kalau kalau jim kan ja ini Ya, za coba. za Coba, coba lagi. fa'afu fauzan azima. Ya. Fauzannya Iya. diperjelas. Fauzan azima. Fa'afu za fauzan azima. Oke, kita lanjut dulu. Fa'afu za fauzan azima. Yang di za yang pertama itu nggak panjang ya. Fa'afu za fauzan Ya enggak? azima. Nah, yang pertama itu. Fa'afu za fauzan. Fa'afu kan? Fa'afu kan? Fu-nya panjang. Cuman za-nya yang Fa'afu. enggak. Fa'afu. 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 Fa'afu ja fa'ujan Nah, za itu yang saya azimah. maksud. Yang saya maksud za-nya, bukan fu-nya. Fa'afu za fauzan, fa'afu za fauzan azima. Coba. Fa'afu ja fa'ujan azima. Oke, nanti disimak lagi aja Fa'afu ya. ja fa'ujan azima. Ya, jadi panjangnya terus makhorijul hurufnya, hurufnya za ya, za bukan ja. Ya. Fa'afu ja fa'ujan azima. Oke, Pak, kita lanjut dulu. Wal yuqatil fi sabilillah. Wal yuqatil fi sabilillahil ladzina yashruna al hayata dunya bil akhirah. Wal yuqatil fi sabilillahil ladzina yashruna al hayata dunya bil akhirah. Pak Adin. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Oke, Pak Mimin. فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا Terus. بالآخرة sampai بالآخرة sampai akhirnya ya oh iya Ya. ya Ad-dunya bil akhirah. الدنيا بالآخرة. Ya. Saya ulang dari awal Lanjut. ya Ustaz. Oh, boleh, boleh, boleh. فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة. Ya.
Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sekali lagi, wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Pak Adina. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi fihi ajaran adima. Ya, agak panjang ya. Jadi di sini tadi wa mai ini tambah lagi wa mai yuqatil fi sabilillahi fayuqatal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Sekali lagi. Dua lokat ya itu ya. Ya. Wa mai yuqatil fi sabilillahi fayuqatal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Oke, Pak Memen. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kali lagi, Pak. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Cukup, cuman saya ini aja ya. Tadi masih ada tempat, beberapa tempat ya yang agak dipanjangkan ya. Di contohnya di sini fasaufanu tihi ajaron. Terus ada lagi sabilillahi fayuqatal. Nah, ini kata Allahnya terlalu tergesa-gesa, yang terlalu terburu-buru di situ sedikit ya. Kurang ya Ustaz, coba. Ya, Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqatil wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqatil aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran Fastaufanu. azimah. Jadi di fa-nya ini, di fa ya, kata lillahnya tadi sudah betul. Fasaufanu. Jadi fasaufanu ini fa-nya kepanjangan. Oh. Jadi sini aja. Au yaghlib fasaufanu tihi ajaron azima. Dari situ aja, Pak. Au yaghlib. Aw yang lib pasau panu pasau panu aw yang lib pasau panu Nah, di aw situ yang kan. lib pasau aw yang lib pasau pa nah itu masih panjang aw yang lib pasau panu aw yang lib pasau panu. Ini kan udah panjang juga. Aw yang gelib pasau panutihi ajaran azima. Jadi Aw yang gelib pasau pasau nu-nya panu. itu hamzah, jadi bukannya Nuknya. dipanjangkan, tapi nu-tihi Ya enggak. Nuknya pokoknya ajaron. satu.
Fasau fanu Pasau tihi. panu tihi, pasau panu tihi ajaran azima. Ah, itu sudah Pasau betul. panu, pasau panu tihi ajaran azima. Nah, coba dari atas lagi, pelan-pelan di hukum-hukumnya di iniin. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Iya, di nu-nya itu agak enggak agak sam gantung ya, bukan nu yang terakhirnya itu. Tapi nu lagi, jadi agak dipanjangkan di situ tadi yang terakhir itu. Yang lain sih sudah betul. Kalau diambil dari ujung tadi sudah bisa. Coba Pak lagi, Pak. Pasau fanu tihi ajaron. Fa'au panu tihi ajaran azima. Oke. Fa'au panu tihi ajaran azima. Oke, cukup. Cukup dulu ya. Mungkin ada yang dari latihan tilawah kita ada yang perlu ditanya-tanyakan atau ada hukum-hukum yang belum ini, ada yang lupa gitu enggak ya? Tadi ada Ustaz. Tadi ya saya lihat ada ini apa namanya kasroh ketemu ya yang tasjid itu loh Ustaz. Mana tuh? Ya itu tadi mana ya? Bentar. Wamai yukotil. Ya, itu. Wamai. Nah, Wamai ini ada udah hukum. yaknya itu tasjid sebelumnya itu kasroh. Oh, itu mak itu yang itu mungkin matamkin ya, lupa itu ada memang Ya, tadi. ya. Ya, Matamkin. mantap. Ini minan nabiin di Oh, iya, itu. 69. 69 69. tengah-tengah. Itu matamkin Ya, iya. al Benar, benar. alaihim Ini yang kemarin. minan nabiin itu ya tasdid ketemu ya Betul. yang disukunkan matamkin. Memang Samkin. agak-agak jarang-jarang, cuman ada ya di situ. Cuman itu aja sih sebetulnya untuk hukum-hukum itu sudah kita ini semua, paling tambah-tambahan yang lain, yang huruf apa namanya, yang khusus-khusus ya itu surat ghoribah apa namanya itu nanti itu paling ada tambahan. Yang lainnya sih hukum-hukum Memang ada sudah. kali yang tangguh itu Ustaz. Kayak misalnya kita pemberhentian mulai ini langsung ke yang biasa itu yang normal itu yang suka salah gitu. Mungkin jadi tawalun, mungkin jadi apa namanya terbawa jadi hukumnya ulang. Terus Dan tadi kayak itu yang misalnya ini habis fi sabilillahi fa yukotal au yang lip itu kan lebih cepat harusnya. ya, Ini suka ya itulah. keikutan, itu yang suka terikut. Itulah yang Iya, jadi perlu mungkin kita itu perlu latihan. Itu cara, nggak ada cara lain, itu memang rutin di latihannya aja sih. Memang karena Iya, lama-lama benar. di rutin latihan. Secara hukum, secara teorinya sudah tahu, cuman penerapannya itu yang mungkin. Iya. Memang di situ. Tapi saya udah Ini yang makarijul sebelumnya huruf, itu sudah Ustaz. saya baca tuh Ustaz. Tapi pas begitu langsung sini, jadi tahu salahnya gitu. Karena saya udah pernah baca ini tadi tuh. Tapi pas begitu yang mulai misalnya wamai, nah wamai yukotil ada kalanya kan jadi padahal ini ada musobi biasanya dibaca panjang dua harokat tapi suka lupa ada kalanya wamai yukotil gitu padahal yukotil fi kan Iya. kayak kayak Nah, gitu itu tuh. Nah itu ya itulah. ketenangan juga penting. Perlu perlu fokus ketenangan. Saya juga kadang-kadang kalau lagi awal-awal itu baca tuh kadang-kadang ini, tapi makin lama 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar,
makin ke ujung-ujung mungkin kayak ibarat mesin tuh udah panas tuh udah longcer, udah enak. Tapi kalau baru-baru awal-awal gitu, kadang-kadang suka ada aja kadang-kadang. Apalagi ketemu surat-surat yang agak ribet kayak di surat Yusuf, surat ya Yusuf, Maryam itu agak-agak ini nih apa namanya belibet lah itunya. Kalau kita nggak fokus itu apalagi di ngawalin di surat-surat yang agak-agak begitu ini agak-agak ini sering-sering banget sering salah gitu. Oke Pak, kita Ya ini cukupkan dulu tadi Pak yang ya. ribet itu ya Pak. Ustaz, Ya, ya lain boleh lagi. Ya. minta minta diulang ini Maaf. tadi yang ayat terakhir dari Pak Yuktal. Kayaknya kalau saya rada ribet tuh ini nih ya ya Ayuk, ayuk ribet. kota. Nah, dari ini dari kol-kolah Pak ke fa fa itu kan tipis. Yang mana tuh Iya. di Ya. terakhir ya? Ini Ayat terakhir payukotal dari au tengah. yang libe Payo kau. pasau. Payo kau tal au Oh yang iya. libe pasau fa. Ya. Wamai Tuhihi. wamai yuqatil fi sabilillahi fayuqatal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Fayuqatal, 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 au yaghlib, fasawfa nu'tihi ajran azima. Ya, memang memang Itu. yuqo, yuqo, fayuqatal, 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 au yaghlib, di situ juga memang agak-agak ini. Di situ. Ganti personeling itu gampang banget, Ustaz. Balik ke tahlam itu Opernya, oper personelnya. Jadi yang iya ini kalau Pak Ustadz sih ganti kooperatif ya. personeling itu enak baik gitu. Cuman kalau saya kayak ini nih, Itu yang bikin ya aku gak pecah. lib terus ketemu dengan M dengan fa itu kan Iya, tipis ya jadi ghalib fasau, ya ghalib fasau, ya memang begitu. Ya ghalib fasau panu ya tihi yang live ajaran. pas lo yang live pasau pasau Libe, libe fasau, libe fasau. Ya itu live butuh itu. Butuh waktu itu nanti rajin-rajin latihan. iya Pak Oke, Ustadz Pak, kita cukupkan ya dulu ya, insya Allah nanti ya di baik terima pertemuan kasih Ustadz. selanjutnya kita masih dikasih kesempatan. Terima Kita kasih banyak tutup Pak Ustadz bimbingannya. sama-sama. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat malam. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Terima kasih banyak Pak Ustaz. kita Sama-sama Pak Adin. diberkahi Allah. Terima kasih Ustaz. Sabarannya. Ngajarin yang budi.